Wakil Ketua Komisi V Fraksi PDIP DPR RI. Arya Bima mengatakan sudah sepatutnya Menteri BUMN Erick Thohir memanggil jajaran direksi maupun komisaris jika perusahaan plat negara terjadi permasalahan internal. Hal tersebut dikatakan ketika disinggung mengenai pemanggilan komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahaja Purnama atau Ahok oleh Erick Thohir pasca pernyataan kontroversial Ahok soal usulan pembubaran BUMN. Undang-undang kan mengatakan menteri sebagai pembina BUMN. Sesuai undang-undang saja, ujarnya, Jumat tanggal 18 September tahun 2020. Lanjutnya, ia menyambut positif langkah yang diambil Erick guna meminimalisir kegaduhan pasca munculnya video Ahok yang membongkar kebobrokan Pertamina. Diketahui pertemuan Ahok dan Erick Thohir terjadi pada Kamis, 17/9. Dalam pertemuan tersebut, Erick ingin mendengar langsung penjelasan dari Ahok terkait pernyataannya Ahok soal aib Pertamina.